Gaya, kamu gak marah kamu juga di PHP-in kali itu sama anak emang sama si Marcel. Emang kamu di PHP-in sama siapa? Sama Marcel, Ma. Aku tuh suka banget sama dia, tapi masa dia gak ada kemajuan kayaknya? Gaya. Gue diusir. Ibunya diusir sama lu gimana deh? Ibu minggir dulu kan ini urusan anak muda. Enggak, dia bukan ngusir. Dia nyuruh aku biar ngobrol sama kamu sini. Lagi sih? Kok? Apa ini? Sumpah Nik maunya apa sih? Kenapa sih, Wak? Apa sih, Kak? Lu kan security, kenapa pakai baju gini? Iya. Aku liatin di skrip, di tukang sate. Kagak ada dialog tukang sate. Gue nanya, briefing apa tukang sate? Gue nurut aja. Duduk, kagak ada panggil-panggil. Gue ngomong tadi, itu kapan habisnya? Entar, bentar lagi. Lah gue kapan masuk? Entar. Itu emang dasar lu, Evi ya. Lagian lu mikir dong, Wak. Lu mikir, ini kan klinik ya. Tukang sate itu tempatnya di situ tuh. Di depan sono. Ngapain lu masuk klinik jadi tukang sate? Gak ada, di ceritanya juga gak ada. Gue bingung, Ma. lu lihat ini. Nenek-nenek apa gini aja. Kenapa, Ma? Ini parah banget. Ini parah banget. Ini parah banget. Enggak, ini ibu-ibu. Sabar tuh. Gue pengen jalanin skrip dulu bentar, boleh? Sekarang gue tanya, tukang sate apa ini gue? Ya udah, ntar lu masuk dagang sate, udah nawarin sate. Kagak ada ceritanya. Ya nih, yuk satenya mana? Ada di gerobaknya. Ambil. Ya udah, lu bawa ke sini. Lu ambil ya? Iya. Bener lu. Bawa ke sini. Aku salah. Oh iya. Kenapa sih? Dia salah. Lu mau ngomong sama siapa? Gea. Ucap dulu dong. Si Mimin, ternyata gendut hasil uang makan orang. Tolong kasih aku kejelasan. Iya. Iya. Aku pengen ngasih kejelasan ke kamu. Sejujurnya, aku emang ada perasaan buat kamu. Sumpah, Gia. Skincare kamu apa sih? Alus banget. Aku suka sama kamu. Tapi maaf, hati ini berkata lain. Terus, kamu sukanya sama siapa? Karena yang aku suka adalah mama kamu. Gak gitu konsepnya. Lo gak gitu. Ini Gaya ngajar-ngajar lo apa jadi kesini? Kan gak apa-apa, bahkan kita emang salah cinta. Lo jangan kesini ya, ini kan gue yang jagain.